Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andi Antoni. Let's see. Nah, hari ini saya mau berbagi tips bagaimana cara membersihkan bekas stiker yang nempel di mobil, baik di kaca ataupun di cat mobil dengan mudah. Jadi cuma butuh waktu nggak ada 1 menit, cuma beberapa detik, stiker yang bekas nempel di mobil itu bisa hilang dengan bersih. Oke, langsung aja kita lihat tutorialnya berikut ini. Ya. Kembali lagi di channel Andi Antoni. Hari ini saya mau ini ya, ngasih tutorial ngebersihin stiker. Ini bandel banget nih stikernya. Udah lama kali. Nah, nanti ini kan bekas nih. Nah, saya mau ngasih tutorial cara ngebersihin bekas stiker yang nempel di mobil, di kaca mobil atau di mana aja dengan mudah. Jadi cukup dengan cara beberapa detik aja. Ini nanti bekasnya bisa hilang. Oke, saya bersihin dulu semuanya. Manual ini pakai kuku, waduh. Ini sudah bandel. Stikernya sudah membekas dan membandel. Ini bekas stiker ini teras dakwah ini udah lama banget. Efek spotlightnya juga udah nggak hidup lagi kalau kena efek lampu dari mobil. Mau tak ganti stikernya lagi yang dulu. Stiker kemarin dari Palembang dikasih klien stiker Al Azhar Cairo. Ini dia caranya, siapkan minyak kayu putih, caplang, dan kapas. Saya nggak promo ya, kalian nggak tahu minyak kayu putih ini anjir kalau buat bersihin stiker-stiker bekas stiker kayak gini nih ya. Cuma aja toto-toto gini terus dilapin di sini. Cheat. Dengan mudahnya hilang bekasnya. Oke, kalau masih kelihatan kita tambahin lagi. Sudah selesai. Tinggal lap. Hilang sudah, bersih. Bekasnya selesai. Nah, ada bekasnya kan? Ya, sekian tutorial singkat. Jangan lupa subscribe terus di channel Andi Antoni.